Oke bro, ini ada mobil Mitsubishi Expander bro ya. Ini mobil, dari penampilan sih keren banget, garang gitu ya. Tapi di balik keren dan garangnya mobil ini ada yang perlu diperbaiki dari Mitsubishi untuk mobil Expander ini bro ya. Oke, salah satunya bagian ini bro. Ini ruang mesin tuh sangat sempit sekali, terlalu mepet dengan bemper bagian depan ya. Kita lihat di sini. Nah, itu ini bagian puli AC bekasnya menggesek ke bagian tampungan cadangan air radiator nih, bro ya. Tuh, kelihatan ya. Ada seperti bekas menggesek menempel gitu ya, karena terlalu dekat jaraknya gitu, bro. Ini banyak sekali kita temukan permasalahan di bagian tampungan radiatornya itu bocor karena tergesek dengan puli AC. Puli AC ya, tuh. Ada kelihatan bekas gesekan ya. Itu lama-lama nanti bisa bocor bro ya. Ini yang perlu diperbaiki dari Mitsubishi untuk mobil Expander itu bro ya. Sekedar pengetahuan saja ya, bukan maksud atau niat menjelek-jelekkan produk ini. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya Mas bro ya.